Dalam pada itu, Kementerian Pendidikan menyambut baik usaha PDRM mengoptimumkan peranan PPS di sekolah-sekolah yang sering dikaitkan dengan masalah disiplin. Ia sebagai langkah membentuk sasih diri murid sama ada secara langsung atau tidak langsung. Menterinya Datuk Seri Mahathir Khalid berkata, keberadaan pihak PDRM melalui PPS di setiap sekolah dapat mewujudkan persekitaran sekolah yang selamat dan kondusif. Malah kehadiran PPS secara tidak langsung akan membentuk sikap menghormati peraturan dan mematuhi undang-undang dalam diri murid. Inisiatif mengenai dengan mengurangkan masalah disiplin di sekolah. Mengurangkan masalah ataupun mengurangkan sekolah-sekolah hotspot, sekolah yang dianggap sebagai ada masalah yang ada kaitan dengan jenayah, dan memberi assessment kepada sekolah-sekolah yang ada program intervensi. Sekolah tu dah kita buat intervensi, kita dah ada dengan polis, dengan NGO, dengan PABG, and then lepas tu kita buat assessment, buat penilaian ada atau tidak pengurangan masalah yang berlaku di sekolah. So ini antara perkara yang saya sebut sebagai endboss lah di antara kementerian dengan polis yang telah berlangsung lama, dan hari ini kita nak memperkemaskan lagi lah hubungan di antara dua agensi kerajaan ini.